Biasa, pekerjaan rutinitas. Perasaan gue punya pagar pendek. Jaraknya panjang banget. Aduh, alhamdulillah. Biar kata jelek-jelek juga jadi satpam. Karena kedekatan emosional aja sama yang punya yayasan. Sekolah mah gak tinggi lulusan SD. Tapi alhamdulillah, begitu umur udah tua, anak 4, semuanya udah kerja. Ada yang di bank, ada yang di Trans7 ada, alhamdulillah. Di Tantripi ada. Anak 4, sama di perusahaan, alhamdulillah. Istri di rumah. Satu. Hah? 4. Dari 4 cuman kerja sebagai satpam, tapi berhasil semua kerja semua. Hah? Jadi satpam. Ada. Udah sambil nunggu yang lain. Mau tidur. Ngantuk. Semalam abis nonton bola. Nonton bola. Hade. Fungsinya banyak. Kalau malam jaga gelap, tinggal senter. Tapi kadang-kadang kita kalau lagi jaga nih, apalagi siang, aus. Tapi kita nggak punya apa, nggak kekurangan akal. Kita ambil aja esnya biar dingin. Ya gitulah. Ah? Ya kalau gagap lama pak. Ya namanya hidup kadang kan ada lancar, ada nggak lancarnya. Ya kalau yang tadi mah bonus aja lah. Mata. Belum nempel. Hah? Masuk kan? Udah kehabisan bahan. Ngantuk, Pak. Tidur. Ayo, yuk kita masuk. Kok? Udah kayak tidur. Ini satpam yang katanya lucu banget. Dia biasanya nongol terakhir. Ya. Sekalinya dikasih pertama, ngocehnya lama. Biarin aja, Bang. Ya. Mantepin. Soalnya segmen dia cuma masuk keluar masuk doang. Bahan kemarin belum pakai. Ngancem dia. Ya udah. Dia ngancem. Mumpung dia lagi tidur. Kita kalau ketahuan telat bisa diomelin. Nah, ayo kita masuk. Ayo kita masuk. Bang, dia lupa skrip. Ngapain lo? Hah? Enggak, Bang. Abang, kita telat. Ya, diri. Kita udah diri dari kemarin, Pak. Baris. Udah, Pak. Berapa? Panjang kanan. Kok udah yang kanan? Lo lihat gak? Gatel kan kakinya gatel. Masa digarap sepatu?
Berapa? Berapa? Durkit. Durkit apaan, Pak? Durkit apaan ya, Pak? Mundur dikit. Oh, mundur dikit. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah hitung. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Puluh. Banyakan, Pak Jo. Aduh, suruh berhitung, Pak. Angkat kaki. Yang kanan apa yang kiri nih, Pak? Yang kanan boleh, kiri boleh. Jadi ketahuan tuh disetrap. Udah nih, Pak. Sebentar. Hah? Dia ngigo ternyata. Aman. Ternyata dia ngigo. Berarti kita aman. Udah yuk, ya, ya. Kita langsung aja masuk. Ularnya masih hidup. Pak, ular itu, Pak. Makanya dia orang jangan kebatan serius. Wah, telat, Pak. Telat. Security gimana sih? Gimana sih, udah jam berapa ini baru datang? Pak. Tuh. Kamu kan di sini keamanan sekolah, malah telat begitu. Pantesan saya datang dari tadi nggak ada yang jaga, Pak. Nganterin anak, Pak. Nganterin anak? Ya. Kenapa anaknya? Bulan mandi. Pak, kok dianterin ke mana? Wah, kebiasaan nih. Baru datang jam segini. Dorong sana. Bukain dong, Pak. Bukain, Pak. Ini saya udah bukain. Ketutup ya? Gak bisa masuk? Gak bisa. Syukurin! Jangan sebelah sini lah, Pak. Sebelah sini lah. Bukain lah, Pak. Tadi kan udah dibukain. Lewat sini. Lewat sini. Hah? Kamunya lewat sini. Ntar saya bukain. Sini. Kamu gak ingat nurut sih. Masih ketutup ya? Masih. Syukurin! Oh, bukanya gini, kesini satu, kesini satu. Ya. Oh. Aduh. Udah, Pak. Maaf, Pak. Tadi saya terlambat, Pak. Lain kali jangan begitu. Ya. Isi bensin? Isi bensin. Isi absen. Isi absen. Isi bensin. Isi bensin kok bukan di sini, Pak. Pak, Bapak habis nonton bola semalam. Iya. Dengar. Ini kan lagi sekolah-sekolahan ya. Iya. Sekolah. Nah, hitungan ketiga nanti ya, hitungan ketiga. Nggak tahu kenapa, pokoknya di sini itu benar-benar di sekolah lu dulu ya. Jadi orang-orang yang di sini nih, Denny, semua teman-teman di sini, itu teman-teman lu atau orang-orang yang berhubungan dengan sekolah lu. Dan itu nyata sekali balik lagi ke sekolah, waktu lu lagi sekolah ya. Satu, dua, tiga. Nina! Den! Apa kabar lu? Sehat. Lu inget nggak guru kita yang dulu? Inget lah. Pak Bambang. Ya. Siapa? Pak Bambang. Guru apaan? Guru elektronik. Guru elektronik? Ya. Wali kelas kita, masa lu kagak tahu? Ini yang punya kenangan sama dia. Satpam. Siapa? Satpam. Siapa? Sat. Ya, Sat. Ye. Ye. Lu yang pernah deket kan? Lu kan dulu cerita pernah pacaran sama Satpam. Gue udah pindah di sini. Sombong lo. Abang, abang yang waktu itu di Satpam di pabrik. Di pabrik. Sekarang ke sini. Nyari. Abang karena tahu dia sekolah di sini, abang nyari. Pindah kemari. Panji. Sini. Ih, abang. Abang sekarang udah cerai. Kapan lulus? Bang, gue masih... Tentang aja. Gue kagak tegang liat bini lu.
udah meninggal, bengek. Parah. Lu kan lu kan masih sekolah. Jadi lu benar-benar yang agak berubah dari dulu, masih pakai beginianan. Lah gua mah emang gini dari dulu juga. Tapi ganteng lu enggak berubah lo. Woi. Sekarang kamu di mana? Sekarang kamu di mana? Saya masih sekolah serem, Pak. Serem, Pak. 166. Iya, 166. Itu singkatannya serem. Serem, ya. Ada juga anak sekolah, pacaran anak sekolah. Gak apa-apa, satpam lu. Lu ngapain sih bilang, kan jadi pada tahu temen gua. Ingat gak waktu dulu gua boncengin motor? Motornya mogok. Iya, gue tahu. Itu juga boleh nyewa kan? Motornya nyewa. Motor nyewa. Nyewa. Oh, buat pacaran sama lo? Iya. Nyewa. Dia motor nyewa. Nyewa. Pelaguan, pakai nyewa sama orang. Gayaan pakai motor gede sama gue kan? Kayak motor ninja. Terus? Pakai nyewa. Ngomong. Nah, lu juga yang bukain. Lu ngapain lagi kesini sih? Pindah kemari? Eh, lu pakai motor gua ninja berarti. Ini gini dong dia. Tapi gue mau berhenti, gue gak mau jadi satpam lagi. Mau jadi apaan? Security. Sama aja. Lo awalnya kenal di mana sih sama Bang Oji? Gue suka main dulu ke sekolah temen gue. Oh. Suka bolos ke sekolah. Lu yang ngirim surat. Gak ada. Awalnya lu ngelirik gue ya, awalnya lu ngelirik gue. Berarti ya gua bener dong. Ngelirikin temen lu, lu nya aja yang gatal-gatal begini. Terus ngapain lu lenje-lenje sama gue? Lu, kan ada temen gue si Lela ngontokan, ngapain demen sama gue? Ya gue demen aja, bogel. Dia begitu tengil, Bu. Yaudah, hitungan ketiga normal, 1, 2, 3. Ini siapa nih? Eh, coba lo inget-inget. Gua penampilan gini kayak temen lu dulu sekolah, namanya si Denny. Si Denny. Temen lu dulu sekolah ada yang namanya Denny. Lu ada kan Denny kan? Suka begini juga. Ah, okay. Waktu lu temenan sama si Denny, lu deket sama si Oji. Oji. Yang kerjaan sama sama gua. Sebentar. Ini siapa yang ngasih tahu nih? Si Oji satpam. Aduh, alemong. Oji yang di pabrik. Pak Bambang, lu sekolah dulu ada guru namanya Pak Bambang? Iya, guru ada. Elektro. Saudara lu kan? Saudara lu ya? Saudara. Eh, sebentar. Lu sama si Oji kalau pacaran pakai motor, motornya nyewa. Lu benar-benar ya, Depta? Itu zaman zaman dahulu ya. Waktu gue masih cabe-cabean nih. Jangan dibongkar dong. Aduh, alemong bukan apa-apa. Gue udah jadi artis, ntar mantan gue kalau nonton dia berbunga-bunga. Bener kan? Berarti lu pacaran sama satpam. Hei, motornya motor balap kan? Motor balap. Udah, bisa di-cut gak?